guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki aku gelep-gelepan. Ini suasana malam. Suasana malam ini di tempat Nenek Gayung. Aku ini di tempat Nenek Gayung, guys. Aku arep muntah males karena yo di atas ki tempat Nenek Gayung ki opeh keluargane aku cukup anakku Paija. Tapi aku males munggah, guys. Jadi aku ngenteni ndek taman ae. Karena aku males diinterogasi karo keluargane. Jadi aku ngenteni ndek bawah. Suasana malam. Ini suasana malam. Di kita semake kita kowe. Tas gendong emake. Aku males tenan, guys. Bukane jadi babu ndablek tuh bukan, cuman anu, guys, lebih ke arah sing sensitif sih majikan kuki. Jadi ki apa ya, main hati gitu loh, main perasaan. Jadi aku nggak nyaman. Bukan nih apa ya, karena di luaran sana tuh koyok temen-temenku ya, sing orang ngerti aku ki di jas. Aku ki jare niki anu gayut majikanku, padahal ndak pernah aku gayut majikanku. Karena apa? Aku kenal karo majikanku ku udah lama. Sebelum Paija ada, sebelum Paija lahir aku udah ngurusin anake sing barep, sing cowok. Saiki anake cowok kelas SMA dan Paija pun saiki kelas 6 umur 12 tahun mau SMP. Jadi nek misal aku iku mau gayut ya, misal aku ki wong nakal. Gayut aku wong nakal, aku ki apa namanya? Ganjen karo majikanku udah dari dulu, bukan sekarang-karang gitu loh. Lah saiki kan majikane posisiku. Posisine majikanku udah pisah tuh. Gitu. Jadi ki main perasaan, guys. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman sing milu majikan, enggak usah main ati, enggak usah nggawa ati, atimu guaan. Jadi ki nganu, guys, nak nggawa ati ki ujung-ujungnya kok kayak aku. Nah, aku ki modelnya bekerja iku nak memang aku sayang yo. Memang aku ki kan dari awal iku aku kerja nih melok majikan iki. Ya no, iki majikan kedua yo, guys. Iki majikan kedua. Sing majikan pertama iku majikanku ki mata keranjang pol, tapi aku masih bisa bertahan 4 tahun waktu. Dan ini majikanku kedua yang super, alhamdulillah super baik sih. Terus anu, guys, melok majikanku udah banyak tahun, puluhan tahun. Jadi nak misal gayut menggayut tuh udah nggak ada karena udah lepas, udah lewat anuku. Terus jadi nak teman-teman iku yo nak kerja melok majikan ki yo wis ala sekedare wae lah. Ojo kaya aku salah karena opo, aku mikirku dari awal tuh aku merantau iku kan apa jenenge keluargaku kan di Indonesia, dan aku keluarga apa namanya majikanku tak anggap keluarga yang kedua gitu loh. Gantine keluargaku sing Indonesia. Jadi aku ki memang bener-bener menyayangi seisi rumah iku, tak anggap keluargaku dewe gitu. Tapi kesini nih ki salah sasaran, guys, salah sasaran. Yo wis memang wis koyok keluargane dewe sih, cuman ki kita cuman antara apa jenenge pro dan kontra ngono lho, antara kontrak kerja. Tapi ndek belakang layarku memang kita tuh keluarga. Emang benar-benar keluarga, nggak ada embel-embel. Tapi bahasan majikanku iku mau lepas yo, majikanku lepas, udah apa namanya ya, majikanku udah pisah karo sing wedo. Iku majikanku terus anu balikin yang babune, guys, balikin yang babune ki. Dia merasa nyaman dengan babune, dia pengen babune ki jadi pendampingi uripe. Babune ki mau dadi mak sambunge. Dadi kok ngono-ngono, guys. Kok ngono-ngono kuwi. Dadi iki aku ki merasa enggak nyaman. Aku merasa enggak nyaman. Nak memang aku wong nakal iku ya wis tak
tak embat wae, ngono tak embat, tapi ndek sini aku masih menjaga hati. Menjaga hati karena apa? Aku mempunyai hubungan, hubungan dengan seseorang. Aku enggak semena-mena apa namanya ya? Memandang materi. Terus aku langsung berpindah haluan. Enggak, aku orangnya enggak bisa langsung pindah hati ngono demi sesuatu nang ndak iso. Karena apa ya? Aku memang nak sayang karo wong ya memang sayang dari hati, tulus dari hati, apapun itu anu nih keadaane gitu loh. Enggak bisa. Karena aku memandang cinta, memandang kasih sayang karo seseorang tuh enggak diukur dari materi, enggak diukur dari harta benda tuh enggak. Gitu loh. Tulus gitu, modal tulus. Jadi susah, guys. Di sini aku tuh posisinya memang benar-benar posisi susah. Aku benar-benar sak repotan. Di sana aku menjaga di sana tuh ada hati yang sing tak jaga. Engko nak aku gek aku satu rumah dengan orang sing seneng karo aku yo, majikan kok ngono iku. Jadi sak repotan gitu loh, sak repotan. Sak repotan. Tapi ya di sini memang enggak ada apa ya. Aku memang enggak ada rasa terus gayut majikanku ini dan itu kotak lempar demi orang enggak ada. Nah, memang aku benar orang nakal wes majikanku tak embat dari dulu gitu. Tak embat dari dulu enggak ada aku, guys. Aku nak sayang karo orang. Kian memang aku udah pas mempunyai pasangan ya udah. Sitok iku tak kelar nih. Nak memang enggak nak memang iku kelar dan enggak bisa kelar. Ya baru aku ambil jalan lain. Tapi nak ijek duwe ikatan, aku enggak aneh, guys. Aku enggak pernah bagi-bagi ngono-ngono kuwi. Enggak pernah. Enggak iso. Jadi aku koyok misal koyok amit ya, koyok teman-temanku, koyok adalah temen bagi hati, berbagi hati. Ki enggak iso. Aku nak wis sayang karo seseorang, satu ya satu. Kok nak memang satu iku enggak iso dipertahankan ya tak lepas gitu. Nak memang siji enggak iso dipertahankan, enggak nyaman ya tak lepas. Baru aku cukup jalan yang lain, tapi nak